Oke, okay, so ini adalah panel yang gunakan Runcloud. Jadi kalau tuan gunakan Runcloud, kita nak install 7G punya firewall pada peringkat web application, kita akan gunakan nginx config lah. Kalau nak guna firewall boleh, tapi saya sebab saya guna custom WordPress installation, saya tak pakai vanilla. Saya pakai Bedrock. Bedrock ni keluaran daripada roots.io lah. Kalau yang ni lah. Jadi saya, sebab saya buat custom sendirilah WordPress. Sebab saya biasa gunakan Composer lah. Kalau tuan guna vanilla pun boleh. Tapi vanilla kena check dulu dekat bahagian firewall ni. Tapi biasanya untuk saya pakai Bedrock, saya tak akan pakai firewall lah. Dia salah satu je. Kalau nak pakai 7G, jangan enable firewall kat sini. Jadi 7G ni dia ada dua. Sama ada nak pakai 6G ataupun 7G, pilih salah satu. Okay, so saya akan gunakan 7G. Jadi saya pause kejap. Okay, kalau nak install 7G kena create config lah. Jadi kita tekan. Okay, dia dah keluar macam ni. Jadi dekat new configuration ni, jadi kita pilih kat sini 7G firewall. Okay, so ni tak payah ubah lah. Kena tulis, nak tukar nama pun boleh. Okay, untuk permulaan, dia punya kat sini lah yang kita akan whitelistkan kita punya role. Jadi kalau contoh tadi tuan kata-kata JS file kita tu tak appear dengan baik, ada disebabkan dia di-block oleh firewall ni lah. Jadi kita kena tengok dekat log file. Jadi kat mana nak rujuk log file tu, dekat sini web server log ni. Tapi untuk permulaan ni saya akan save dulu file ni. Jadi kita akan tengok dulu dekat panel WordPress kita ada masalah tak berkenaan dengan dia tak boleh nak load tu. Jadi saya akan tekan add config lah. So bila dia dah add config, dia akan keluar macam ni lah. Dia dah installkan kita punya 7G firewall ni. Okay, so kita beralih ke screen dashboard kita. Ini dashboard WordPress installation. Ini saya, sebelum ni saya dah login, jadi saya try refresh eh. Okey, ada certain kadang-kadang dia apa nama kita panggil, dia boleh load. Maknanya kalau kita tengok dekat kita punya console. Okey, kalau tengok kat sini. Ni semua ni kena block ni. Tapi sebabkan saya ada cache. Dia sebab dia dah browser ni dah simpan tu. Saya cuba load lagi sekali. Okay, saya dah refresh, saya dah buang cache, saya dah buang cookie. Saya reload lagi sekali, dia keluar macam ni lah. So, maknanya dia kena block. Sebab, boleh sebabkan firewall ni, the resources, dia tulis kat sini. The resources from domain ni, kena block oleh 7G. So, kita nak tengok kat mana. So, kita kena balik kepada panel run cloud lah. Okay, dekat panel run cloud, kita kena pilih web server log. Okay, dekat web server log ni, kita kena pilih firewall. Sebab dia ada, ni kenapa dia ada star, sama ada kita pilih 6G ataupun 7G lah. So, dekat sini dia akan senaraikan, senarai role yang di block. Jadi, ada beberapa role yang kita kena whitelist lah. Kalau kita tengok kat sini, yang berulang. Dan yang diperlukan dekat dashboard kita adalah ni. Payload style. Ini yang tak dapat di load disebabkan ada fast alarm daripada firewall ni. So kita kena whitelistkan role ni. So kita copy block back role ni sepenuhnya dalam dia punya kurungan tu. Kemudian kita pergi ke nginx config tadi dekat bahagian 7G yang kita install tadi. Okay, kita pilih untuk klik 7G ni. Okay, kemudian kita cari pada model yang last sekali yang dia ada tulis allow ni. Dia ada bagi description kat situ to remove certain rule. You may append the allow with symbol ni.
Simbol dia bukan I, dia macam dekat atas enter tu, saya tak tahu apa benda nama dia. Tapi ada button yang kita tekan shift, dia akan expand simbol ni lah. So kita just tambah dekat sebelah dia rule yang tadi. Dan kalau ada beberapa rule yang tadi pun di block sama juga, jadi kita just check dekat kita punya web server log tu dan kita pastikan rule tu memang sepatutnya tak perlu di blacklist, kita whitelistkan di sini lah. So kita just update saja. Lepas kita update, kita kembali kepada panel kita ni dan kita refresh. Dan dia kembali seperti biasa lah. Okay, dan itu saja cara nak guna 7G. Kemungkinan Runcloud dia tak buat tutorial ni. Itu yang jadi masalah lah untuk newbie nak start guna benda ni.